Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Deskar Binting, yaitu channel yang khusus membahas tentang dunia cetak dan sablon. Nah, buat teman-teman yang baru datang atau baru menemukan channel ini, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Oke, setelah subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru. Nah, untuk video kali ini kita dapat project mengerjakan sablon botol tumbler seperti ini. Bahannya adalah bahan plastik ya. Jadi botol ini sudah kita tes dengan beberapa tinta dan yang bisa menempel atau melekat di botol tumbler seperti ini adalah kemarin tinta Toyo Polymat. Untuk bahan pengencernya yaitu menggunakan M4. Nah, buat teman-teman yang kemarin saya tanya dapat orderan botol seperti ini masih bingung mau menyablon dengan tinta apa, yaitu kemarin sudah saya coba menggunakan tinta Toyo Polymat dan ini kuat, tidak rontok di ketok kuku, masih aman. Nah, jadi seperti itu ya, menggunakan tinta Toyo Polymat. Kemudian untuk alatnya yang aku gunakan atau mesinnya, aku masih menggunakan alat sablon manual buatanku, dan untuk alatnya adalah kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa melihat, atau jika mau pesan atau mau order silahkan, nanti bisa dipakai buat sablon botol tumbler, botol kemasan, gelas cup dan paper cup dan lain sebagainya. Bisa juga buat nyablon media datar. Oke, untuk proses sablonnya kita lihat videonya ya, jangan kemana-mana. Yang belum subscribe, sekali lagi jangan lupa bantu subscribe, dan kita lanjutkan untuk proses sablon botolnya seperti apa. Kita lihat videonya.